Belakangan sempat viral sebuah video yang memperlihatkan momen seorang pria yang tengah mengusir seekor tikus di sebuah toilet. Dalam video yang diunggah di TikTok oleh akun @rizwanf92 tersebut, menampilkan seorang pria yang sedang histeris membasmi seekor tikus yang berkeliaran di dalam toilet. Kejadian itu bermula ketika seorang pria berusaha mencari tikus yang bersembunyi di balik wastafel. Tak lama setelahnya, keluarlah seekor tikus dari wastafel dan sempat membuat pria tersebut terkejut. Tampak pria dengan celana pendek dan bersepatu itu berusaha mengejar tikus yang berlarian mengelilingi toilet sembari membawa tongkat wiper lantai. Hal kocak yang membuat warganet yang melihat menjadi tertawa ialah pada saat pria berjaket hitam itu berkali-kali berteriak kencang sambil terus mengejar hewan pengerat tersebut. Namun bukannya si tikus segera tertangkap, kejadian lucu lainnya kembali terlihat. Seekor kucing yang dikenal sebagai pemangsa tikus malah ikut berlarian seolah tengah ketakutan. Bukannya membantu, kucing oranye tersebut turut heboh mengetahui si tikus yang lincah menghindari kejaran pria tersebut. Saking paniknya, pria itu bahkan sampai terjatuh di lantai, sedangkan si kucing oranye terlihat melompat hingga menyentuh pintu dan dinding toilet. Merasa sudah menyerah dan tak kuasa menahan kepanikannya, pria tersebut akhirnya bergegas keluar dari toilet disusul oleh si kucing oranye yang lari terbirit-birit. Tak sampai di situ, momen tak terduga lainnya terlihat ketika si kucing hendak keluar, ia malah terjepit pintu. Kejadian lucu itu pun langsung mendapat banyak perhatian dari para netizen di akun TikTok tersebut. Banyak dari mereka yang merasa terhibur hingga tertawa terpingkal-pingkal melihat aksi kocak tersebut. Beberapa komentar warganet memberi tanggapan terhadap reaksi histeris si pria hingga kemalangan kucing oranye yang berakhir terjepit di pintu. Setelah dikonfirmasi oleh tribunvideo.com, pengunggah video tersebut mengaku jika video yang diunggah pada 16 Januari 2022 itu bukanlah pengalaman pribadinya. Dirinya mengungkap bahwa video tersebut sudah lama tersimpan di galeri ponsel miliknya, namun ia baru memutuskan mengunggahnya akhir-akhir ini. Dirinya juga tak menyangka jika video unggahannya tersebut mendapat respon meriah dari warganet. Video itu sendiri telah dilihat oleh 16 juta lebih pengguna TikTok dengan 2 juta lebih warganet yang menyukainya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!